Tapi dari umur 12 tahun
beliau sudah menghafal Al-Quran 30 juz Bapak Ibu. Oleh karena itu kita juga mohon keberkahan. Mudah-mudahan anak-anak kami yang nyantri di tempat ini ada 136. Berapa kalau harapnya 136 orang. Itu yang belajar Al-Quran dari jenjang yang paling bawah, yang baru mengenal huruf sampai yang remaja. Ini yang kami bina, mudah-mudahan. Kemudian alhamdulillah kami juga sedang merancang pembangunan di tempat anak-anak kami nanti belajar. Yang rencananya kami bangun lantai 2. Mudah-mudahan bisa terwujud. Mohon doa Syekh, mudah-mudahan sekaligus dukungan dari seluruh jamaah kami. Mudah-mudahan di tempat ini akan menjadi tempat yang barokah, tempat anak-anak kami menuntut ilmu juga kita. Mudah-mudahan di tempat ini juga kita mendapat ilmu. Amin. Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam. Semua dah sehat. Tarjan, bahasa Inggeris atau bahasa Arab? Atau bahasa Lombok? Ya. Semua dah sehat. Ya. Biar kita semangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, ibu semuanya semangat, semangat. Kalau di acara lain, di kota lain, semangat, semangat. Setelah 10-15 menit mereka semangat, semangat. Maka kita sama-sama sampai terakhir semangat. Masih satu jam lebih ya kan? Sampai satu jam harus kita tahan. Untuk siapa? Bukan untuk syekh, untuk Allah subhanahu. Dulu kita harus niat lillahi, lillahi, bukan untuk syekh ya, lillahi ta'ala. Kalau untuk lillahi ta'ala harus kita tahan sampai selesai semua. Ya, siap? Kalau bahasa saya asyab. Ganti. Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa berjumpa sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari spesial, hari luar biasa kita jumpa sama inna inna sama amma amma. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga kita jumpa di surga sama-sama. Amin. Juga angkat dua kita sebelum kita ke surga kita sebelum menyaki Masjid Al-Aqsa di Filistin. Allahumma amin ya Rabbal. Alhamdulillah saya senang sekali. Alhamdulillah. Bahagia sekali. Alhamdulillah. Saya senang banget kalau ibu masih bangun tidak tidur nanti ya. Siap karena kan lebih di sini ini yang lebih di sini apa namanya inna inna. Amma saja kat sini. Betul? Allah kata Nabi Firman ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Tapi di sini perempuan yang lebih laki-laki. Alhamdulillah berarti ibu-ibu di sini masya-Allah suka ilmu ya. Masya-Allah majlis-majlis ilmu semoga insya-Allah tetap sehat selalu dan istiqamah dan amal baik dan husn khatimah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah hari ini kita insyaallah membahas tentang dua hal. Filistina, yang kedua bagaimana amal kita terbaik lanjut kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah. وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله سبحانه وتعالى tidak menyadari kita rezeki, tidak menyadari kita uangan, tidak menyadari kita minuman, tidak minta dari kita apapun di dalam dunia ini. Hanya aja Allah minta Subhanahu wa taala ibadah. Apakah itu susah sulit? Sulit? Ya. Kalau kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sulit? Ya. Semangat atau sulit? Semangat. Senang atau bahagia? Ya. Senang dan bahagia. Ya, senang dan bahagia. Karena kita di dunia ini untuk ibadah Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan ibu terus dia salat zuhur, terus isya belum salat, subuh belum salat, asar salat. Itu seperti sehari dua hari dua salat atau tiga salat tidak boleh. Kalau kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita istiqamah. Jangan kita hari ini, oh ya, udah hari ini saya semangat, saya lima salat. Besok saya enggak semangat, dua salat. Hari ini satu saja, besok enggak ada. Tidak boleh, harus kita istiqamah kepada Allah Subhanahu. Karena Allah berfirman, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ بالصور ذلك يوم الوعيد. Karena kalau kita tidak tetap ibadah, tidak tetap salat, karena Allah Subhanahu wa taala yang mensuka kita buat salat. Kalau kita tidak tetap salat, Allah Subhanahu wa taala marah sama kita. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat lain, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita semua nanti mati. Ada yang hidup sampai akhirat? Tidak, kita sudah mati, ada anak-anak lahir, terus ada kaum-kaum lain sudah lahir, terus tetap sampai qiyamus saah. Qiyamus saah. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Dunia ini dunia yang Allah Subhanahu wa taala tidak senang kalau kita main di dunia ini. Karena dunia ini kita tahu sebentar saja, ya kan? Apakah ada orang di sini ibu-ibu atau ayah-ayah bisa keluar dari majlis ini dia menjamin ruh dia? Tidak. Ya kan, karena ruh kita, qalb kita, hidup kita sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus kita terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu, setiap detik harus kita taubat kepada Allah Subhanahu. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Dunia ini fania.
Kita senang di dunia berapa tahun? Bahagia di dunia berapa tahun? Senang di sini berapa tahun? 50, 60, 100 tahun, 200 tahun. Habis ini di mana? Mati. Kita di mana? Di dalam kubur. Maka kita harus kita berjuang. Harus kita semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang lakukan kamu di dunia bin nar? Betul, nanti hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala kasih kamu surga. Apa kamu lakukan salah di dalam dunia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala kasih kamu nara. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mau orang yang beriman, yang dari syafaat Nabi Muhammad, yang dari umat Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mau orang yang lakukan salah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mari-mari sama-sama kita ibadah, istighfar panjang, salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panjang. Karena ini di dunia kita bentar saja insyaAllah ta'ala. Maka kita belajar anak kita di mana halal, di mana yang haram, itu binar, ikut majlis ilmu, ikut acara-acara. Jangan di situ, jangan di sini, harus kita tetap bermanfaat waktu buat ilmu, buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu, jangan kita ikut dunia. Jangan kita ikut dunia. Yang kedua, harus kita istighfar banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita istighfar, ada pilih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu kana ghaffar, Allah Subhanahu wa ta'ala hapus dosa kita semua. Ya apapun kamu, walaupun kamu lakukan salah besar, kecil, kalau kamu istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menerima istighfar kamu. Maka kita istighfar banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu astaghfirullah dari mulut kita aja, harus kita dari hati. Kalau mulut bisa keluar mana pun ya kan, tapi kita mau dari hati. Semuanya kita dengar suara ibu-ibu, ayah-ayah enggak ada. Assalamualaikum. Sehat semua? Ayah-ayah sama kita bukan? Sama kita? Tapi enggak ada suara. Kita di tempat mulia, di tempat yang Allah sayang sama kita, di tempat yang Allah sukanya, ya kan? Ya. Coba orang lain di tempat yang berzina, di tempat yang riba, di tempat yang tidak indah, yang gabus. Tapi makanya ini Allah Subhanahu wa ta'ala sayang sama kita karena kita di dalam majlis ilmu. Apalagi saksi malaika sama kita, Allah Subhanahu wa ta'ala lihat kita. Bagaimana kita duduk di sini di majlis guru kita, di tempat yang mulia yang Allah suka. Maka jangan kita bilit kalau ikut majlis ilmu, jangan kita ikut dunia, ikut majlis ilmu, fokus ilmu. Karena harta dunia ini, apa kita kerja di dunia ini, semuanya nanti kita mati tinggal semuanya. Makanya kita cari buat akhirat. Bukan saya katanya jangan ikut dunia, ikut dunia tapi istiqamah kibad Allah Subhanahu. Syari kerja, syari harta, tapi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita sebelah kiri, lupa sebelah kanan. Harus kita semuanya istiqamah jalan kepada Allah Subhanahu. Lakukan kerja, buat nafkah anak-anak, buat anak di sekolah, di santri, tidak apa-apa. Tapi jangan lupa ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa sadaqah, jangan lupa ikut majlis ilmu, jangan lupa bertaubah, jangan lupa istighfar. Semuanya untuk Allah Subhanahu pertama, jangan ikut dunia. Yang kedua, istighfar banyak kepada Allah Subhanahu. Yang ketiga, ada orang tahu?
taubat. Yang keempat sekarang insyaAllah ta'ala. Yang keempat ibu-ibu harus kita ikut majlis ilmu. Ya. Kenapa ikut majlis ilmu? Karena kita di jalan tidak bisa pakai ilmu. Ya kan kita duduk di jalan, cerita-cerita, terus kita minum kopi, tertawa di jalan. Tidak ada bermanfaat ilmu, ya kan? Di mana ada bermanfaat ilmu? Di dalam majlis ilmu. Maka kita ikut majlis. Jangan kita ikut teman-teman tidak salihan aja. Kita di tempat tidak bagus. Harus kita berjumpa, kenal sama perempuan yang salih, yang laki salih-salih, buat ikut majlis ilmu. Karena majlis ilmu Allah subhanahu wa ta'ala dengar kita. Malaikat juga ikut sama kita. Apa kita membahas Allah subhanahu wa ta'ala dengar dan terima. Apa lagi 70 malaikat mereka dengar sama kita. Tulis-tulisan, hari ini ibu-ibu duduk sama Syekh Ahmad, alhamdulillah, apa lakukan mereka tentang apa, tentang Al-Quran, tentang taubat, tentang istighfar. Walaupun kamu setiap menit ada fahalar banyak-banyak ibadah, ibu dan makanya kita kalau sudah selesai majlis ilmu, jangan kita ulang lagi cerita sama orang tidak bagus, mulut kita begini, semuanya hancur, ya kan? Apa kamu lakukan hari ini dari subuh sampai malam? Terus kita ibadah fahala, terus habis ini balik pulang ke rumah kamu cerita buat lain, nima, ghibah, ghibah, namima, belakang orang lain, jangan kita gitu ya. Kalau kita sudah cari ilmu, orang perempuan buat ilmu, laki-laki buat ilmu, harus kita tetap istiqam buat itu. Yang keempat ikut majlis ilmu. Yang kelima harus kita banyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Indonesia masya Allah orang banget sayang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari kiamat dia memberi syafaat buat kami, ya kan? Betul? Yang kedua itu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita salawat? Karena kita harus ikut itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan Nabi seperti saya atau lain. Itu Nabi beda. Nabi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia Nabi khuluquhul Quran, berakhlak seperti Al-Quran Al-Karim. Harus kita ikut majlis ilmu tadi kita katakan, ya betul? Kenapa? Karena kita harus tahu siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa anak-anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa istri-istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah di majlis ini ada orang tahu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lengkap? Ada orang tahu di sini nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lengkap? Ada orang tahu? 25 nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang tahu sempurna lengkap Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya kasih hadiah. Ada orang yang tahu? Ada yang tahu? Ada enggak? Siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa namanya? Muhammad. Terus? Saja Muhammad saja. Muhammad. Terus? Ibu katanya terus. Ya, terus lanjut sama Nabi Muhammad bin Ibu hafal sampai
nomor 4. Harus kita kalau mau hafal nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabar di orang Palestina, Nabi Palestina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Hashim bin Kilab bin Qusay bin Murrah bin Limun. Sabar ini harus kita hafal nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ikut majlis ilmu. Kalau di tempat ini tidak ada majlis ilmu, hanya ini ikut hanya aja. Karena guru kita di sini bawa ulama, bawa syekh, bawa ustaz, bawa guru. Bukan bawa apapun, dia bawa yang orang bagi ilmu. Maka ibu yang belum bagi ilmu, kita masih belajar, saya masih belajar. Walaupun punya ilmu, kita masih belajar. Karena orang mengkala an nafsi alim, fahuwa jahil. Siapa yang orang katanya saya alim, tapi dia terjadi bodoh. Maka itu tidak ada orang sembuh atas ilmu. Niat harus kita bawa ilmu niat, jangan kita sembuh kepada Allah untuk mencari ilmu niat. Maka ikut majlis ini karena ada ulama banyak di sini, ada guru-guru banyak di sini, jangan kita sembuh ya. Oke. Ya, kenapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad harus kita kenal siapa Nabi Muhammad, karena nanti hari kiamat syafiq kepada kita. Nanti hari kiamat syafiq ibu. Kalau ibu di dalam neraka, ya, Allah siapa yang syafaat buat ibu keluar dari neraka ke surga? Siapa? Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lagi kalau kita nanti hari kiamat kumpul kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya di dalam neraka wal'iyazu billah, siapa yang keluar kita dari neraka ke surga? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi ke Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, semuanya apa katanya? Nafsi masin. Kecewa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katanya ummati ummati ummati, ummatku ummatku ummatku, ya Allah. Makanya kita ikut majlis ilmu bisa kenal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu enggak tahu gimana hari kiamat kita. Tidak ada yang pakai baju di hari kiamat. Semuanya kita uratun hufat. Tidak ada bunya apapun di hari kiamat. Kita tidak ada mata kita buat orang lihat lain. Hari kiamat yaumul syad. Yaumul syad hari kiamat. Di bawah ada neraka. Di dalam ada sirat. Di atas ada neraka. Kanan ada neraka. Kiri ada neraka. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Yaumul syad. Yaum asib, yaum al-qiyamah, itu hari susah sulit. Kalau orang jalan siratul mustaqim masuk surga, ada orang jalan ke siratul mustaqim, terus dia cepat sudah sampai di dalam siratul mustaqim. Ada orang yang sedang cepat, ada orang lain sebentar lagi dia jatuh, ada orang belum masuk dia jatuh. Karena itu gara-gara amal, amal kita. Maka itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam titik terakhir sirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di situ. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunggu orang yang masuk siratul mustaqim. Terus ada orang maju terus dia jatuh. Kata Nabi Muhammad, ya Allah, itu Nabi Muhammad malun nanti hari kiamat kalau kita banyak dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus sayang sama Nabi. Maka kita tinggal dosa. Harus kita banyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harus kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti hari kiamat Allah yang terima Nabi Muhammad, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibu, makanya ayah, kita harus lebih sayang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa wajiban kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pertama, berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut majlis kepada untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ikut sunnat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ikut dari lidah kita, harus kita dari hati kita. Banyak ibu, ya saya suka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada jalan kota buat tempat di sini atau tempat bangun apa santren dia, ya dia beli. Itu bukan ikut sunat Nabi. Atau orang tidak suka sama orang lain, atau orang benci sama orang lain, atau orang benci bang, jangan gitu. Kalau ikut sunat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus kita sambur. Karena itu ikut sunat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam itu ikut baca Al-Quran Al-Karim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna hadzal Quran, inna hadzal
التي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن الكريم berapapun yang Quran dari bulan Ramadan sampai sekarang belum buka Al-Quran Al-Karim. Banyak ya kan? Betul? Dari bulan Ramadan sampai sekarang tidak ada orang baca Al-Quran Al-Karim. Kenapa? Karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kenapa saya tidak punya rezeki? Tapi orang non-muslim banyak harta, banyak rumah, banyak mobil, banyak rezeki. Kenapa saya orang muslim, ya Allah? Saya tetap 5 salawat setiap hari. Ya Allah, saya setiap waktu ibadah kepada Allah. Kenapa saya tidak punya rezeki? Karena kamu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang non-muslim, Allah kasih mereka harga. Harta kenapa? Karena Allah mau belajar kita. Orang yang tidak beriman, tidak punya Islam, tidak masuk Islam, kita kasih. Karena itu ujian buat dia. Ujian kalau dia jaga nikmat dimasuk Islam, Allah tetap dia kasih. Kalau dia, nanti Allah hancur semuanya. Maka kita ibu, harus kita mari-mari untuk binaran, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan kita mau rezeki, minta barakah, minta jadi anak kita syifa, obat buat dia, tapi kita jauh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kita kalau sudah kita musibah, ada masalah, ada musibah, kita langsung 2 rakaat baca Al-Quran. Jangan kita ingat Allah kalau ada sesuatu. Jangan kita ingat Allah kalau ada musibah. Jangan kita ingat Allah kalau ada masalah. Harus kita ingat Allah setiap waktu. Ya? Ya, jangan kalau ada masalah, ya Allah, saya baca Al-Quran 24 jam, saya salat malam sampai pagi terus. Jangan gitu. Kalau ada masalah, sebelum ada masalah harus kita tetap ingat Allah Subhanahu. Fahimtum? Sehat? Mantuk? Masya Allah, luar biasa. Yang ketujuh, Al-Quran Al-Karim. Coba ibu di Palestina, ya. Kalau di Palestina, alhamdulillah rabbil alamin, kita tetap mencinta Al-Quran Al-Karim. Alhamdulillah rabbil alamin, dari 75 tahun orang Israel anatullah, semuanya dari orang dari 75 tahun yang lalu, orang Israel masih jajah, orang masih mencuri, masih masuk di negeri kita, negeri Palestina. Satu. Yang kedua, dari 15 tahun di Palestina, listrik hidup 4 jam. Ya. Kalau ada listrik hidup, air mati. Hidup, mati air, listrik hidup. Gitu di Palestina. Apalagi kalau di Palestina, Israel masih dari 75 tahun di situ. Yang kedua, kalau kita di Palestina, setiap waktu kita boom di situ. Kalau di Indonesia turun hujan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, turun apa? Air, hujan, ha? Kalau kita di Palestina turun air boom. Setiap waktu. Maka kita di Indonesia harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena masih kita di Indonesia nyaman, aman, tenang, kita bisa mana-mana, bisa makan apapun, kita bisa keluar di mana pun. Karena apa? Karena kita di Indonesia negeri yang punya aman. Kalau di Palestina, walaupun di Palestina masih ada orang Israel, tapi kita masih cinta mentetap hafal 30 tusuk di Palestina. Coba setiap tahun di Palestina, ibu keluar dari orang min hafal 30 juzuk setiap 8,500 orang min hafal 30 juzuk dalam setiap tahun, ya. Walaupun ada Israel ibu, tapi kita masih tetap ibadah, masih tetap salat, masih tetap Al-Quran, masih tetap min hafal 30 juzuk.
Kenapa? Karena kita tidak takut di situ. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah." Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Inna Allaha ma'as-sabirin. Kalau kita di Palestina ikut ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai beriman, wahai orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jika ada musibah, jika ada masalah, tetap hanya salat dan sabar. Karena kalau kita di Palestina kita punya masalah, punya musibah, musibah orang Israel la'natullah, maka kita di situ tetap mencinta Al-Qur'an, tetap menghafal Al-Qur'an Al-Karim. Yang kedua, yang orang Indonesia yang di senang di negeri di sini, yang bahagia di negeri di sini, harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. Bu, saya tahu ini belum kita 30-40 menit, ibu masih tidur. Assalamualaikum. Masih ada orang? Saya pikir saya ceramah di dunia lain. Ya, tetap ya, fokus ya. Siap? Apa bilang terakhir saya? Terakhir apa katanya saya? Israel ya. Ya. Jadi, walaupun ada orang Israel di situ, tetap kita masih cinta menghafal 30. Yang ketiga, di Palestina kita kumpul seperti ini. Kalau kita kumpul seperti ini, orang Israel, anatullah, bumki. Tapi kita di Indonesia, masya Allah, kita kumpul di sini nanti makan sama-sama, bisa kita senyum, bisa kita ngobrol sama-sama. Karena di Indonesia aman semuanya, betul? Alhamdulillah. Ibu-ibu mau ke Palestina? Mau di Palestina? Kenapa takut mati? Takut mati? Kalau takut mati dari orang Israel, ini bahaya ibu semuanya. Kenapa? Karena kalau orang mati di situ, bukan orang mati, ini namanya syahid, masuk surga. 70 bisa dia ambil 70 orang dari keluarga bersyafaat buat mereka. Ibu di sini takut ikut ke Palestina, kenapa? Karena dia tinggal rumah, tinggal motor, tinggal rumah. Jangan gitu, harus kita saudara-saudara Palestina sama Indonesia. Kalau ada orang Israel di sini di Indonesia, mereka lakukan pukul sama orang Indonesia, kita orang Palestina mau bantu kita langsung orang Palestina semuanya, dari kota Gaza, dari Palestina semuanya, dari Al-Quds kita semuanya pergi dari Palestina ke Jakarta di Indonesia buat bantu saudara-saudara kita di Indonesia. Maka kita di sini saudara-saudara Al-Ukhuwah Al-Islamiyah, alhamdulillah di Palestina, orang Palestina sayang sama orang Indonesia. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Karena orang Indonesia setiap waktu orang yang membantu Palestina, yang mensayang Palestina, kita juga Palestina sayang sama orang Indonesia. Ibu, udah bosan dari saya? Serius? Semangat ya? Ya, maka ini yang terakhir kita sampaikan, as-saudara al-islamiyah insyaallah, nasallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min ahli at-taqwa, semoga kita jadi orang yang bertakwa. Yang kedua, nasallahu subhanahu wa ta'ala an yarzuqana wa an ya'fu 'anna wa an yarhamana wa an yukrimana Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita diberi dari rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berjumpa sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mudah-mudahan Allah kasih kita nanti hari kiamat syurga, arduha as-samawat wal-ard. Terima kasih buat guru sini. Semoga insyaAllah tetap sehat selalu, panjang umur insyaAllah ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, jadi sebelum ditutup dengan doa, jadi jamaah rindu dengan bacaan-bacaan ayat Al-Qur'an Syekh yang meniru, karena kemampuan saya kan bisa menirukan sampai 25 suara imam maupun suara azan. Boleh. Nah, ini kita mohon kepada Syekh untuk
menirukan suara-suara imam, dan nanti ibu-ibu bapak-bapak bisa menebaknya kira-kira imamnya siapa itu, oke? Silakan saya. Siap. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. Siapa suaranya? Lagu Mataram, Syekh. Duduk sini. Syekh Rashid Al-Afasi ganti. Betul tapi. Sekarang betul, betul. Musyari Rashid Al-Afa. Oke. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yes. Ya, siapa namanya? Siapa? Ada daib? Hadiah? Saya daib? Hadiah? Dara daib? Namun dara gak sungguh. Tinggal tanda. Ya, ada hadiah juga. Masya Allah, tes luar biasa di sini. Antap. Saya boleh jawab antum kasih hadiah. Ya, siapa namanya? Qori. Ini ibu ikut main tes kemarin bukan? Ya, dia tahu semuanya. Apa dia tahu? Ya benar, mahir lama yakli, betul. Ya. Majis, mahir lama yakli, benar. Pasti bagus. Ya, satu lagi ya. Satu lagi ya. Bismillah. Allah Akbar. Bapak, ada yang bisa? Saya kasih hadiah, amplop. Saya kasih hadiah amplop kosong, nanti ibu isi kembalikan. Siapa? Separuh. Itu namanya Ibad Muazzin Al-Haram, namanya Ahmad Ali Al-Mulla. Ahmad Ali Al-Mulla. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju siapa itu? Saya tampil batuk.
Saya bro. Orang Indonesia ni masa tidak tahu namanya. Memnaik. Saya yang jawab. Suara Syekh Ahmad Abdul Nasir. Bagaimana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Masa tidak tahu kore-kore Indonesia. Kore-kore Indonesia. Salah. Samsuri Firdaus katanya. Lah, yang dulu Samsuri Firdaus. Samsuri beda Samsuri. Ya, satu lagi orang Indonesia ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. 'Allama al-Qur'an. Khalaqal insan. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Allah الزمن حسب الله يا بتقول إني جواب يعني بكي شدر يا جواب سبعة إني سبعة هاي هاي يعني سندري تو يعني هاي نيفا إتو هاي يا ini yang jawab. Ini dua-duanya jawab. Ini yang dulu, ini yang kedua. Ya kan? Ya yang dua-duanya, dua-duanya. Dua-duanya. Jawab, jawab. Ya jawab aja. Muzamil Hasbullah. Ya betul. Nanti kita kasih hadiah satu buat ini satu buat ini. Ya, ya bagus. Ya, ya. Okey. Semoga insya Allah ibu sehat selalu panjang umur sama. Amin. Insya Allah. Semoga tambah rezeki, tambah umur insya Allah. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nanti ditutup doa, sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.